Luka di hati menyulut nurani. Hentakan gelombang tsunami di tanah Aceh. Dan kemudian Nias belum mengering. Disusul jeritan busung lapar melengking dari Nusa Tenggara Barat yang sebenarnya tanahnya cukup subur. Saat itu, saya berada di Mataram dalam rangka kunjungan kerja mengatasi busung lapar di sana. Berita di media massa sangat luar biasa, seolah kelalaian pemerintah yang baru 6 bulan saja dimulai. Bahkan, bayi yang menderita busung lapar di Rumah Sakit Mataram selalu ditayangkan berulang-ulang di Metro TV. Pemberitaan yang tidak berimbang seperti ini adalah makanan sehari-hari bagi seorang menteri yang baru seperti saya. Ah, iya, harus saya hadapi dan harus saya atasi. Pada saat itu, di kamar hotel Sheraton, Mataram, saya sendirian melepas lelah setelah menelusuri desa-desa di Lombok Barat. Tiba-tiba muncul berita di TV bahwa dua anak dan satu bapak menderita panas, sesak nafas dan kemudian meninggal sangat cepat di Rumah Sakit Siloam Gleneagles. Diagnosisnya belum tahu dan masih diteliti. Apakah SARS? Apa flu burung? Atau penyakit baru apa ya? Saya harus segera kembali ke Jakarta, karena berita seperti itu bisa berkembang liar kalau tidak segera dikendalikan. Rapat lengkap dengan para dokter yang merawat, para pakar dan pejabat terkait membicarakan kasus tersebut. Ternyata, setelah beberapa hari, diagnosis pun tertegakkan bahwa penyakitnya adalah flu burung. Konferensi pers pertama yang saya lakukan adalah mengumumkan bahwa penyebab kematian kasus-kasus tersebut adalah infeksi flu burung yang belum pernah ada sebelumnya. Indonesia gempar. Ternyata flu burung yang menerjang Vietnam tahun 2004, kemudian menyusul Thailand dan China pada tahun 2005 telah memasuki Indonesia pula. Bahkan langsung memakan korban pasien bernama Iwan dan kedua putranya. Sebagai Menteri Kesehatan, tentu saja pertama-tama saya gemetar. Persoalan tsunami di Aceh yang kemudian disusul di Nias serta busung lapar di Nusa Tenggara Barat belum selesai. Tiba pula masalah yang lebih berat, tetapi saya harus tetap tegar, harus fokus untuk keselamatan rakyat. Segala daya diupayakan untuk menanggulangi dan mencegahnya. Media massa hiruk pikuk, bukan membantu menyelesaikan masalah tetapi bahkan memecah konsentrasi dengan hujatan, kesinisan dan dengan ejekan yang tiada henti-hentinya. Saat itu belum ketahuan dari mana gerangan virus H5N1 datang. Katanya dari unggas, tetapi konon si korban tidak bertemu unggas. Hal semacam ini menjadi santapan pers yang empuk. Pers tidak mengenal hipotesis, tetapi untunglah dengan analogi kepada negara Vietnam dan Thailand, masyarakat akhirnya bisa mengerti bahwa perantara virus H5N1 adalah unggas. Tindakan utama adalah mencegah merebaknya infeksi flu burung pada unggas yang sulit teratasi. Tentu saja hal ini menjadi tugas Pak Anton Apriantono, Menteri Pertanian. Sedangkan untuk menghindari korban pada manusia, selain sosialisasi tentang penyakit flu burung dan menjauhkan kontak antara manusia dan unggas di pemukiman serta cara hidup bersih dan sehat, pemerintah harus mempunyai stok obat Tamiflu, nama generiknya Oseltamivir yang diproduksi oleh Roche dalam jumlah tertentu sesuai dengan anjuran dari WHO. Dengan susah payah pemerintah menganggarkan dana untuk pengadaan obat Tamiflu tersebut. Namun, manakala dana sudah ada di tangan, ternyata kita tidak mendapatkan obat tersebut. Karena obat yang telah tersedia sudah habis dipesan oleh negara kaya sebagai stok piling. Anehnya, negara-negara yang telah memborong obat tersebut tidak mempunyai satupun kasus flu burung di negara mereka. Sehingga kami harus mencari jalan keluar untuk mendapatkan obat Oseltamivir dari India yang memiliki lisensi dari Roche. Masih lumayan ada sedikit sumbangan dari Thailand dan Australia yang memiliki sedikit persediaan. Kejadian diborongnya obat Tamiflu oleh negara-negara kaya yang tak memiliki kasus flu burung sungguh sangat menggoreskan luka mendalam pada hati saya. Alangkah tidak adilnya. Bayangkan saja flu burung menimpa negara-negara yang sedang berkembang bahkan miskin.
tetapi mereka tidak diprioritaskan dalam pengadaan obat-obatan yang masih terbatas produksinya di dunia. Terbesit dalam benak saya, andaikan nanti ditemukan vaksin flu burung pada manusia, pasti negara kaya yang memiliki uang banyak akan menjadi prioritas utama. Seperti diketahui bahwa bahan untuk membuat vaksin atau virusnya diperoleh dari negara penderita flu burung yang tidak kaya, yang belum tentu mampu membeli vaksin yang dibuat oleh negara kaya. Maka akan terwujudlah suatu fenomena di mana negara yang menderita akan semakin sengsara, negara kaya akan semakin kaya karena mampu memproduksi vaksin dan menguasainya di dunia. Pantas di abad ini 90% perdagangan vaksin di dunia dikuasai hanya oleh 10% penduduk dunia yang tersebar di negara-negara kaya. Bila keadaan seperti ini diteruskan, alangkah berbahayanya, karena kesenjangan antara negara kaya dan miskin akan semakin melebar, dan kesejahteraan di dunia semakin sirna. Kedamaian di dunia sesungguhnya hanya bisa tercapai bila ada keseimbangan, kebutuhan dan ketergantungan dari si kaya dan si miskin. Jangan dikira dengan semakin memiskinkan sebagian dari umat manusia di dunia ini, akan dapat mensejahterakan umat manusia yang tidak miskin. Waktu terus berjalan, bergulir begitu cepat, korban flu burung semakin banyak berjatuhan. Sementara tak ada satupun referensi tentang bagaimana cara mengatasi kasus-kasus tersebut. Tanpa terasa, jumlah kasus di Indonesia semakin melampaui negara-negara penderita sebelumnya. Diam-diam saya cermati, kenapa kematian penderita flu burung di negeri kita ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan negara tetangga? Apakah virulensi virus strain Indonesia lebih ganas dari strain mereka? Ataukah penanganan kita yang lebih buruk? Tetapi hal ini saya jawab sendiri dalam hati. Tidak. Karena saya tahu persis kemampuan mereka di bidang kedokteran tidak lebih baik dari kemampuan kita. Satu hal lagi yang unik, yaitu jumlah kasus klaster di Indonesia tertinggi di dunia. Mengapa? Apakah karena kepadatan penduduk dan kepadatan unggas yang tinggi dan berada di suatu area dan waktu yang sama? Banyak sekali pertanyaan yang muncul. Siang dan malam, dari detik ke menit, dan dari menit ke menit berikutnya, merenggut seluruh denyut jiwa dan raga saya dalam gelombang ketidakpastian. Dalam hati saya berbicara, Ya Allah, tolonglah saya mengarungi samudera rencana ini. Selamatkanlah rakyat negeri ini. Tingginya jumlah kasus klaster di Indonesia membuat para spekulan ilmiah menuding bahwa penularan antar manusia segera akan terjadi di Indonesia. Kekhawatiran para ilmuwan bertambah memuncak, manakala terjadi kematian berturut-turut sejumlah 7 orang pada satu keluarga di Tanah Karo, Sumatera Utara. Dunia pun geger dengan pemberitaan televisi CNN, Cable News Network, yang menyatakan adanya penularan antar manusia telah terjadi di Tanah Karo. Posko penyelamatan segera didirikan di sana. Penduduk yang menderita sakit dengan gejala panas, batuk pilek segera kita bawa ke rumah sakit untuk diobservasi, diamati. Langkah ini dibantu oleh teman dari Australia dan dilakukan oleh seluruh dokter puskesmas yang ada di sana. Langkah ini membuahkan hasil yang luar biasa karena kasus tidak bertambah lagi. Namun toh sempat menimbulkan polemik di koran. Bahkan saudara Iskandar Sitorus dari LBHK sempat menuntut saya karena salah satu penduduk yang dinyatakan suspek flu burung dan diobservasi di rumah sakit untuk penyelamatan ternyata terbukti tidak menderita flu burung. Tentu saja setelah semua pemeriksaan selesai sesuai dengan aturan yang berlaku.